perusahaan yang besar di usia yang muda, koneksi mungkin, atau apa rahasianya? Gue belajar dulu ya, besok ujian fisika. Ya, begini anak pintar dan teladan. Ntar lu sama guru ya? Lanjut main dong. Duluan ya. Ini paling banget. Ya, dia pergi. Apaan tuh? Kursus online. Pelajaran dari dosen cukup kali. Dav, sini. Dari dulu, saya selalu belajar sendiri sebanyak mungkin dari semua sumber ilmu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya salam Pancasila. Terima kasih ibu-ibu telah bergabung dalam kegiatan ini yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek RI, Ibu Franka Makarim. Yang kami hormati para ketua ini. Selamat datang dalam acara webinar Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Cek sound, baik. Cek. Diulang dari awal ya, Mbak. Cek. Ah? Gedein katanya suaranya. Oh, enggak, suara saya. Ya, oke, baik. Cek. Cek sound. Diulang dari awal, Mas. Aman ya suara aku? Ya. Ini aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam. Dan tentunya salam Pancasila. Ibu Bapak, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan ini. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Erni Cahyo Kumolo. Yang kami hormati Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek RI, Ibu Franka Makarim. Yang kami
Dan yang ke Direktur Jenderal Tentang Acara Dinar Dekat Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Para undangan yang kami hormati, izinkan sebelum memulai kegiatan ini kiranya diperkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Siti Jenab tentunya dari Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek RI yang kiranya akan memandu kegiatan betul, untuk beberapa jam hingga siang nanti. Cerah nih ditemani ibu-ibu cantik. Betul sekali, ya. Karena sebuah kehormatan bagi kita semua bahwa kita akan bertemu banyak sekali ibu-ibu luar biasa. Biasa ibu hebat nih. Betul, yang semangat nih. Yang selalu menopang para suaminya. Betul. Dan luar biasa itu juga karena kegiatan ini merupakan terselenggara atas kerjasama BPP Kemdikbudristek RI/PUSPK yang bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat. Luar biasa. Ini bertujuan webinar ini untuk menjalin silaturahmi anggota Dharma Wanita Persatuan seluruh ya, Indonesia, betul. Mas. Dan juga ini ada materi yang keren nih, ilmu sosial Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Jadi kepada ibu-ibu dan wanita seluruhnya. Ini kita tunggu-tunggu sepertinya. Terima kasih telah bergabung dan semangat sekali. Betul. Dan juga mengikuti semangat yang kita hadirkan saat ini juga menunjukkan bahwa seluruh panitia dan seluruh tim dalam kegiatan ini telah melakukan swab antigen dan alhamdulillah diberikan atau mendapatkan hasil non-reaktif. Untuk itu kami juga mohon izin kepada para peserta tamu undangan untuk membuka masker sejenak karena kebetulan di sini juga ya Teh Jenab ya, bahwa kita sudah menjaga jarak juga. Jarak nih kita kayak musuhan demi mematuhi protokol kesehatan. Dan juga kami ingatkan untuk seluruhnya bahwa rasanya tetap menjadi penting untuk menjaga protokol kesehatan 5M plus 1M karena sekarang sudah yang baru ya, menjalani vaksinasi tentunya. Betul. Ibu cantik ya, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan tentunya menjauhi kerumunan. Ya, dan yang 1M tadi tuh tambahan. Ya, menjalani vaksinasi. Betul sekali. Kita semua sudah vaksin ya. Ya, dan sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Dan agar kegiatan ini semakin berkah, rasanya tepat sekali andaikan akan disampaikan oleh Ibu Yulaika Ernawati dari Pusat Penguatan Karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam. Mohon Bapak Ibu pengikut agama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalahi wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ya arhamar rahimin. Puji syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Dharma Wanita Persatuan dapat berhimpun bersilaturahmi melalui webinar dengan tema Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan ini. Ya Allah yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan para pejuang negeri ini. Semoga dengan ampunan-Mu tidak menjadi penghalang terkabulnya doa kami. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan sebagai upaya untuk menjalin silaturahmi anggota Dharma Wanita Persatuan dan untuk menyosialisasikan Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal saleh dan ibadah kepada-Mu. Allahumma ya alimama fi syudur. Jadikanlah kami perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri, dan merdeka lahir dan batin dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Jadikanlah kami perempuan hebat untuk keluarga kami. Jadikanlah kami menjadi penerang
penyemangat dan embun pagi bagi suami kami dalam mengemban amanahnya. Jadikanlah Dharma Wanita Persatuan menjadi organisasi yang terus kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemelihara, kasihilah kami, peliharalah dan jauhkanlah kami dari mara bahaya dan bencana. Lindungi kami dari wabah COVID-19. Lepaskanlah kami dari kebekuan hati dan pikiran kami. Ampuni kami dari kesalahan dan kekhilafan, sehingga kami mampu menuruti jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami dalam mewujudkan cita-cita dan harapan kebijakan Merdeka Belajar sebagai rangkaian peta jalan pendidikan dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Ya Allah, Allahumma ya mujibar asailin, kepadamu kami melakukan doa dan harapan, karena hanya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Tuhan yang Maha Kuasa segala keberkahan dan kelancaran pada kegiatan ini kita semua harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selanjutnya, kami mohon perkenan hadirin untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilahkan. Hadirin, kami mohon untuk tetap berdiri atau mengambil sikap sempurna. Kan kita lanjutkan dengan menyanyikan Mars Dharma Wanita.
Para hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sejahteralah anggota dan keluarganya. Wah, ini sebuah bait dari lirik Mas Dama yang menurut saya Teh Jenab ini sangat mengena di hati. Iya, luar biasa nih. Jadi doanya juga untuk keluarga. Betul. Hanya karena ibu-ibu selalu mendampingi para suami untuk bekerja ya. Betul. Terus, dan juga tentunya anak-anaknya. Iya, ya, kan? Betul sekali. Apalagi di zaman seperti sekarang Teh Jenab, ketika kita harus WFH ataupun sekolah dari rumah ya kan. Demi ini masih betul. Semua sehat, bergizi gitu kan makanan. Luar biasa, terima kasih Ibu. Memang betapa luar biasa sosok ibu di mata kita semua, bukan hanya di mata anak-anak laki-lakinya, tapi juga anak-anak perempuannya juga ya. Sebagai contoh. Betul. Teh Jenab sebagai ibu seperti apa nih? Wah, saya kalau sebagai ibu terlihat memang sedih. Oke, mbak ya. Ya, yang penting anak-anak dalam masa pandemi sehat abenya, dapat pembelajaran yang ini juga apa maksimal walaupun di rumah. Jadi kita tuh harus sebagai guru, iya, sebagai perawat, iya, gitu, sebagai dokter, iya, gitu. Dan tante juga merupakan sebagai orang tua atau sebagai istri dari suami-suaminya. Betul. Karena kalau kita, rasanya kita sepakat sekali dengan beberapa istilah yang bahkan kita sering dengar, Teh Jenab. Iya. Di balik sosok yang hebat, banyak istri, ada istri-istri yang hebat, luar biasa juga. Dan itu terbukti sekali, Teh Jenab, ya. Iya, dan ini acara terselenggaranya ini. Di belakangnya itu ibu-ibu hebat, betul. Luar biasa. Terima kasih. Betul. Dan untuk sedikit sekedar informasi kita semua, bahkan persiapan ini ya, ketika kita berdiskusi bersama dengan seluruh panitia dan BPP Pusat juga luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Semangatnya dan juga tekadnya dalam memajukan pendidikan, bukan hanya di keluarga, tapi tingkat lebih luas lagi. Nasional ini mas, nggak main-main nih. Sungguh menyenangkan, luar biasa. Rumah tangga sampai nasional. Betul. Ini memang betul-betul kami sangat mengharapkan juga partisipasi dan semangat ibu semua dalam kegiatan kali ini. Kenapa harus bersemangat sih Teh Jenab? Karena banyak hadiah. Betul. Luar biasa. Karena nih. Akan ada hadiah juga yang akan kami siapkan. Iya. Ya kan? Jadi nanti akan ada beberapa door prize yang nanti siap-siap saja para peserta. Semoga bisa mendapatkan ya hadiah yang kami siapkan. Betul. Ada apa sih ini? Kalau mau hadiah apa tuh harusnya? Ada caranya. Nanti kita akan door prize dan juga bisa dengan mengirimkan pertanyaan. Iya. Pertanyaan terpilih. Dan satu lagi yang spesial. Waduh. Wow, ada lomba pantun. Jadi ibu-ibu tamu undangan yang memang sudah bergabung bersama kami di sini, langsung saja kira-kira mempersiapkan. Ada di kolom Q&A. Yes, ya betul. Q dan A, betul. Jadi ada di bawah Zoom atau kami persilahkan. Nah, sebelah sini yang di kotak merah. Betul. Nah, ibu-ibu sudah mulai boleh mengirim. Langsung nanti ada tim verifikasi saja. Yang betul. Untuk menilai. Betul. Nanti 5 pantun terpilih dan tentunya. Dan akan terpilih 5 pantun hadiah. Yang akan kita bacakan. Jadi seluruh Nusantara dapat mendengarkan karya pantun dari ibu-ibu cantik. Wow. Saya boleh jadi peserta aja enggak ya? Para peserta hebat. Oh baik, ya. Kalau itu semua informasi sudah kami berikan dan semoga makin tetap semangat dan juga termotivasi untuk kegiatan ini. Ya. Karena sesaat lagi selanjutnya ada sambutan dari penasehat DWP Kemdikbudristek, Ibu Franka Makarim. Halo, selamat pagi Ibu Franka. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Waduh luar biasa, segar sekali Ibu nih ya. Ini berarti benar kesegaran yang kita bicarakan ya. Tadi iya, benar adanya. Benar, kita harus tetap semangat dong supaya semuanya itu senang ya. Siap Ibu. Iya, siap Ibu. Kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang saya hormati Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril, Ketua DWP Pusat Ibu Erni Cahyo Kumolo, para ibu-ibu penasehat DWP instansi pemerintahan pusat, serta segenap pengurus dan anggota DWP se-Indonesia. Sebagai seorang ibu, saya selalu terinspirasi dengan tulisan Kartini, terutama tentang peran ibu dalam pendidikan. Ibu memiliki tugas yang sangat besar
yakni menjadi pendidik umat manusia yang utama, yang pertama, karena pendidikan pertama mereka berada di pangkuan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, kita perlu menyadari besarnya peran ibu bagi pendidikan, bukan hanya pendidikan untuk anak-anak yang kita lahirkan, tetapi untuk kembang mereka sebagai generasi penerus bangsa sangatlah bergantung pada pembelajaran yang mereka terima di rumah dan di sekolah. Oleh karena itu, kita perlu turut berperan aktif dalam hal ini. Kemendikbudristek telah menjadikan kebijakan Merdeka Belajar sebagai arah dan tujuan perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Kita para ibu harus menemukan dan menentukan peran untuk mendukung program-program Merdeka Belajar tersebut. Esensi dari Merdeka Belajar, yakni memberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya bagi anak-anak untuk berpikir, belajar, berkarya, dapat kita wujudkan mulai dari pendidikan di rumah. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua perlu mengubah pola pikir kita tentang pendidikan dan cara belajar kita maupun cara belajar mereka. Mungkin di antara kita di saat ini masih ada yang menerapkan cara-cara lama dalam mendidik anak, seperti menuntut mereka selalu setuju dan menuruti semua kemauan kita. Anak-anak tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau mengutarakan pendapat dan gagasannya. Hal itu seringkali terbawa sampai ke sekolah, sehingga mereka ragu untuk terlibat dalam diskusi di kelas. Mereka takut dianggap tidak bisa saat mereka bertanya, atau takut jawabannya salah. Di masa sekarang ini, karena perubahan terjadi semakin cepat, dan kita juga harus beradaptasi dengan baik. Agar kita tidak tertinggal di tengah dinamika yang sedang terjadi, kita membutuhkan analisis dalam berpikir. Misalnya, di tengah perkembangan teknologi saat ini, jika anak-anak kita tidak cukup bernalar kritis dalam menggunakan gawai dan memahami informasi, mereka akan dengan mudah mempercayai kabar-kabar yang salah. Pengaruh media sosial dan teknologi terhadap anak di saat ini adalah menjadi salah satu DWP Kemendikbud Ristek. Ini jadi ibu-ibu se-Indonesia menyaksikan dengan betul. Ah, ya kan? Biasa ini. Dan semoga makin termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan semakin termotivasi pula karena kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Erni Cahyo Kumolo. Ibu Erni, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari pagi sudah siap sedia menyapa kita. Terima kasih, Ibu. Saya sangat senang dan tentunya Ibu di sela-sela kesibukan. Menyempatkan diri bergabung bersama kita semua. Tentunya. Untuk itu, Ibu Erni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadima Anwar Makarim. Yang kami hormati Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Ibu Franka Makarim, dan seluruh Penasihat Dharma Wanita instansi pemerintah pusat serta provinsi yang hadir. Dan di sini saya bacakan yang hadir Ibu Ida Pratikno, Penasihat DWP dari Kemenseknek, Ibu Eni Yakut Kolil dari Kemenak, Ibu Nur Hayati Muno Arfa dari Kementerian PPN Bappenas, Ibu Hani Pramono Anung dari Seskap, Ibu Ratna Tasrif dari Kementerian ESDM, Ibu Kartika Basuki Hati Mulyono dan Ibu Indra Lestari dari PUPR, Ibu Sri Bahlil, Kementerian Investasi BKPM, Ibu Endang Budi Karya di Kementerian Perhubungan, Ibu Nadia Zainuddin Amali dari Kementerian dari Menpora, Ibu Widya Muhajir, Kemenko PMK, Ibu Lili Halim, Kemendes, PJT, Ibu Ita Siregar dari Penasihat Kemenlu,
Ibu Nina Suhasil, penasihat Kemenkyu, Ibu Liana Karlutewu, kemudian Ibu Sinta Pahala dan Ibu Erin Kartika dari BUMN, Ibu Mutiara Dante dari penasihat Kemenkes, Ibu Meti Herindra dari penasihat DWP Kemenhan, dan Ibu Lilia Dohong dari KLHK. Terima kasih sekali Ibu-Ibu penasehat dari IPP yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan yang terhormat, Pak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Bapak Iwan Syahril yang sekaligus sebagai narasumber pada pagi ini. Kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek RI, Ibu Teti Herawati Endang Aminuddin beserta pengurus, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan yang hadir, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat dan provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia, dan hadir para peserta webinar sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat bersama-sama mengikuti webinar Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormat, jaringan atau daring disebabkan pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, banyak kisah suka dan jenaka telah terekam. Namun tidak kurang juga cerita lara serta nestapa yang tertoreh. Mulai dari kisah pencarian sinyal ke pinggir jalan raya hingga harus naik di atas bukit, sampai dengan kisah pilu orang tua yang terpaksa harus mencuri KW agar anaknya dapat belajar daring. Sehingga penyegaran pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis digital adalah pilihan yang sangat tepat dan bijaksana. Memberikan bantuan pulsa untuk tentu akan sangat membantu para peserta didik yang ekonominya marginal. Namun solusi tersebut hanya bersifat sementara dan darurat. Gelombang besar perubahan dalam dunia pendidikan sedang berlangsung. Perlu menjadi perhatian penting bahwa kita harus mempersiapkan peserta didik yang akan selalu hidup di masa depan, sehingga sebaik mungkin kurikulum yang dirancang diharapkan dapat mendidik insan berkualitas bagi masa depan. Bu hadirin yang berbahagia, untuk menjawab permasalahan pendidikan di era pandemi COVID-19, Kemendikbudristek tentunya mampu merancang strategi jangka panjang yang lebih efektif, efisien, dan handal, serta berkelanjutan sesuai dengan tema webinar pagi hari ini, yaitu Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Secara umum, kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Konsep ini menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik maupun infrastruktur. Sehingga kebijakan Merdeka Belajar wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk anggota Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia. Yang pada hari ini Bapak Mendikbudristek beserta jajaran akan menginformasikan lebih detail. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, Merdeka Belajar, rangkaian episode Merdeka Belajar, perkembangannya serta cita-cita dan harapan kebijakan Merdeka Belajar sebagai rangkaian peta jalan pendidikan dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan Indonesia maju. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan membacakan pantun sebagai penyemangat kita bersama. Pergi ke sekolah untuk mengajar, untuk mengabdi dan beramal. Capailah impian dengan belajar, karena belajar ilmu yang kekal. Pergi ke pasar membeli jamu, jamu ternyata banyak khasiat. Jangan bosan mencari ilmu, karena ilmu sangat bermanfaat.
akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan kalau sekarang 6M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, juga hindari makan bersama. Terima kasih. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat mengikuti belajar sepanjang hayat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, tadi ada pemantik pantun luar betul. Biasa. Terima kasih Bu Erni. Tapi kalau sudah dipantik, kami belum siap menjawab itu. Terima kasih pantunnya hebat sekali Ibu, luar biasa. Ini juga pemantik untuk kita semua, mengingatkan iya, kembali. Iya, mengingatkan kembali Ibu kan hebat. Ada lomba pantun juga. Iya, ya kan? Ibu Erni ini nanti bisa ikutan menang. Jangan, sudah terlalu bagus ini, sudah pasti menang. Jadi jangan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat menyimak juga. Tetap semangat dan sehat selalu. Salam untuk Bapak dan keluarga Ibu. Tetap semangat untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk semua. Terima kasih Ibu. Tetap semangat untuk kita semua dan sesemangat juga kita untuk mengingatkan selalu menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah seluruh panitia dan kru atau tim yang bertugas ini juga sudah melakukan swab antigen dan dinyatakan non reaktif. Terima kasih. Kami baik. Kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Betul. Ya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, Ketua DWP Pusat, Ibu Erni Cahyokumolo, Penasehat DWP Kemendikbudristek, Ibu Franka Makarim, serta ibu-ibu pengurus dan anggota DWP di seluruh Indonesia yang berbahagia. Pertama, saya ingin apresiasi inisiatif yang dilakukan ibu-ibu pengurus dan anggota DWP Kemendikbudristek untuk menggelar webinar ini. Sosialisasi seperti ini sangat membantu kami di Kemendikbudristek untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Sebenarnya sampai hari ini saya cukup sering mendengar kebingungan di antara para orang tua dan guru tentang esensi dari Merdeka Belajar. Ada yang mengira kemerdekaan di sini berarti kebebasan untuk melakukan apapun. Bebas mau belajar atau tidak, bebas mau mengerjakan tugas atau tidak. Namun sebenarnya esensi Merdeka Belajar bukanlah itu. Perkenankan saya untuk memberikan satu contoh. Misalnya di satu keluarga ada dua orang anak. Satu anak tertarik dengan sastra dan seni, sedangkan saudaranya tertarik dalam teknologi dan komputer. Kita sebagai orang tua tentu tidak bisa memaksakan anak kita yang menyukai seni untuk belajar secara mendalam tentang ilmu komputer dan sebaliknya. Menurut saya setiap anak pada dasarnya punya rasa ingin tahu, punya keinginan untuk belajar. Jadi tidak ada anak pemalas atau anak yang tidak bisa. Yang terjadi selama ini adalah anak-anak tidak bisa memilih untuk mempelajari hal-hal yang mereka sukai dengan cara yang mereka sukai. Disitulah Merdeka Belajar hadir sebagai solusi. Kebijakan ini dirancang berdasarkan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai pelajar, agar nantinya mereka bisa menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kami mendorong guru-guru untuk merancang metode pembelajaran berbasis proyek yang dapat memacu kreativitas peserta didik. Sedangkan untuk mahasiswa, mereka sekarang mendapatkan hak untuk belajar di luar prodi dan di luar kampus untuk mengikuti program-program kampus dan industri yang kelas dunia, pertukaran pelajar, maupun mengajar di sekolah-sekolah di kawasan 3T. Saya yakin semua dari kita di sini sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita menjadi pelajar yang cerdas dan berprestasi. Dalam hal ini, Merdeka Belajar sebagai falsafah dan tujuan pendidikan tetap menyeimbangkan capaian kompetensi dengan pembangunan karakter. Kami selalu menyadari bahwa dukungan dan partisipasi orang tua adalah kunci terciptanya Merdeka Belajar. Oleh karena itu, saya membagikan dan menyebarkan informasi tentang Merdeka Belajar kepada sesama orang tua. Mari bersama menjadi pendidik dan orang tua yang mau memerdekakan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan esensi Merdeka Belajar oleh Mas Menteri. Betul. Tentunya itu jadi arti dari narasumber kita. Yang sudah. Maka kami ingatkan kembali. Betul. Bro, untuk silakan yang ingin bertanya seputar Merdeka Belajar atau gimana ini ya, apa seharusnya gitu kan. Silakan, kami masih membuka di kolom Q&A tadi, Ibu-ibu yang ingin bertanya untuk nanti narasumber akan menjawab pertanyaan dari Ibu-ibu semua. Langsung saja dikirimkan ya Teh Jenab. Karena bukan hanya jawaban atau ilmu yang didapatkan, tapi juga gak ada hadiah untuk penanya terpilih. Penanya terpilih tentunya di Q&A. Gak usah kirim-kirim jauh ke sini, apalagi kirim surat ya. Apalagi kirim makanan. Boleh, gak usah kirim makanan. Ibu-ibu cukup di kolom Q&A tadi. Maka ibu-ibu sudah bisa menyampaikan pertanyaannya. Betul. Dan lagi-lagi protokol kesehatan selalu kami ingatkan agar tetap dipatuhi dan dijalankan. Ini para tamu undangan sebenarnya sudah tidak sabar, tapi kami juga tidak sabar untuk mengajak berfoto bersama. Waduh, ini udah ada yang touch up dari pagi. Betul. Ini karena akan ada foto bersama tentunya. Ya. Waduh, sudah tampil di sudah cantik-cantik nih ibu-ibu. Para tamu undangan dapat langsung membuka videonya. Betul. Kita akan sekali berfoto bersama sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Wikan. Baik. Langsung bisa kita mulai? Sudah sepertinya sudah siap. Sudah diambil? Iya, langsung saja mengambil posisi pada tamu. Siap. Ya, kita langsung ambil, ini sedang diambil juga. Sedang diambil, oleh panitia gambarnya. Iya. Baik, ini sudah ada 1, 2, 3 senyum. Langsung saja senyum ya, karena kan mungkin di karena rumah. Karena nggak pakai masker. Betul. Karena di rumah tentunya tempat teraman di masa pandemi ini, karena rumah itu. Betul, tapi di rumah ada yang pakai masker deh. Iya. Masker bengkoang. Ada maskeran. Yang gambarnya panda. Jadi cantik tambah cantik. Tambah di rumah. Wow. Terima kasih. Sesi foto bersama telah kami ambil. Ibu-ibu luar biasa, ibu-ibu hebat. Karena selanjutnya ada apa? Bonus lagi, kan foto bersama yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Kita mana? Door prize. Hadiah lawang yang sudah disiapkan. Akan ada dua sesi, Teh Jenab. Dan untuk sesi pertama langsung kita pilih lima nama nanti yang munculnya nomor ya. Betul. Langsung kita tampilkan di sini. Wah, ini roda keberuntungan. Ini nomor telepon yang sudah terregistrasi. Betul sekali. Dalam kegiatan ini sudah terdata di sini dan nanti akan kita pilih 5. Baik. Betul sekali. Coba kita mulai. 1 2 3 putar. Stop. Ya, direm. Remnya udah dari jauh. Siapakah? Siapakah yang terpilih? Yang pertama. Wow, ada selamat. 0812-13329. Sekian. Nanti ada dari pihak kami menghubungi ibu untuk mendapatkan hadiah. Lanjut. Yang kedua. Langsung saja. Wow. Ini dia. Stop. Semakin deg-degan ya. Iya, kok kita yang deg-degan? Takutnya nomor kita yang padahal nomor kita nggak ada di situ. Padahal nggak ikut ya. Langsung, ini dia. Ada lagi 0813-327-40 sekian. Ini ada ibu yang, nomor saya bukan. Tenang. Langsung, yang ketiga. Ini dia, kita bersama. Makin deg-degan ibu-ibu. Iya. Langsung aja. Ini dia dari 0813-327-40 sekian. Sudah ada 3 berarti. Ada 3, 2 lagi. Yes. Oh, jangan khawatir ibu-ibu. Betul. Yang keempat. Karena memang ini dari seluruh Indonesia Teh Jenab ya. Betul sekali nih. Semoga tetap bisa membahagiakan semuanya. Baik, langsung saja kita lihat. Karena yang keempat. Selain diskon hadiah juga senang. Betul ya, Bu. 822-8227-6 sekian. Dan selanjutnya yang kelima. Waduh, ini nama kelima untuk sesi pertama. Ya. Ini berhentinya bikin deg-degan. Iya, ini deg-degan sayangnya bagi ibu-ibu nih. Baik. Kan hadiahnya menarik. Iya. Ini dia. Wow, ini tadi 0813-55043 sekian. Betul. Terima kasih. Selamat untuk 5 nomor yang beruntung.
Betul, nanti langsung kami samakan, kami cocokkan dengan nama dari pemilik nomor itu, dan akan kami data. Iya, betul, dan dihubungi tentunya. Betul, di data aja nggak dihubungi gitu ya. Jadi makin penasaran itu nomor saya bukan ya. Kami juga penasaran, ibu-ibu juga penasaran untuk mendengarkan materi berikutnya. Betul nih. Tapi karena sumber kita spesial hari ini, biasanya spesialis pantun ya, Tajana. Jadi kita tertantang nih oleh Pak Ika nih. Kau itu nggak boleh ikutan. Untuk, tapi kita sambut dulu pakai boleh, pantun. Boleh. Sudah disiapkan nih untuk Bapak nih. Baik. Sebuah pantun untuk narasumber kita, Tejena. Waduh. Segarkan badan di pagi hari. Cakep. Melihat kabut langsung difoto. Waduh, itu foto-foto terus ya. Tamu undangan yang hadir di sini, marilah kita sambut Pak Wikan Sakarinto. Langsung saja kita bacakan profil dari Bapak Wikan. Sebelum kita sapa, kita bacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Wikan. Iya. Iya, beliau lulus SMA pada tahun 93 dan S3-nya di Teknik Mesin Kobe University di Jepang. Wow, banyak sekali ya. Banyak sekali memang universitas yang di dijalani oleh Pak Wikan. Dan memang kunjungi aja. Wah, ada hobinya nih. Hobinya di olahraga, musik dan YouTuber. Betul, betul. Itu yang saya kita pribadi. Subscribe-nya juga. Oh, betul. Kita subscribe. Iya, betul. Kita betul nih Pak Wikan memang YouTuber sejati nih. Menulis cerita yang sangat dekat juga. Wah, banyak sekali ini hobi dan pengalaman beliau. Yes. Luar biasa. Baik, kita sapa. Langsung saja, udah gak sabar kami juga untuk bertemu dengan sosok Pak luar biasa ini, Bapak Wikan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Siti, Mbak Siti. Iya, Bapak saya deg-degan takut dikasih pantun. Iya, ini pantunnya sudah bikin, udah saya bikin pantun, yaitu kan? Ikan sepat berenang ke darat. Waduh. Bersama ibu-ibu hebat, Indonesia pasti kuat. Bagus sekali, tapi mohon maaf Pak, kami belum sempat balas, bikin balasan ya Pak. Iya, biasanya ikan sepat, ikan gabus. Iya, jadi semakin betul. Ya, tapi ini ateng bawa kayu, thank you. Luar biasa ini Bapak udah spesialis pantun. Iya. Karena kita yakin di belakang Bapak ini ada ibu hebat tentunya. Tentunya. Yang membuat Bapak fresh. Betul, dan beberapa kali ini juga ikut meeting, konsep dan sebagainya. Baik, untuk itu. Pak Wikan Sakarinto, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, umum sejahtera, umum budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Yang kita hormati bersama dan kita muliakan, Ibu Franka Makarim sebagai penasihat DWP Kemendikbudristek RI, Ibu Erni Gombarti Cahyokumolo, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Bapak Nadiem Anwar Makarim atau Mas Menteri, dan pembimbing saya dan kita semua, yang terhormat pula Ibu Siti Faridah Pratikno, Ibu Eni Yogyakarta, Ibu Nur Hayati Mono Arfa, Ibu Hani Pramono Anung, Ibu Nadia Zainuddin Amali, Ibu Ita Siregar, Ibu Ratna Rivian Tasrif, Ibu Kartika Basukiyadi Mulyono, Ibu Lilia Aludohong, Ibu Meti Herindra, Ibu Lili Umi N. Halim, Ibu Sri Bahlil, ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat yang mungkin belum kita muliakan, dan terutama semua para hadirin peserta webinar DWP dengan tema Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan. Kami mohon izin sebenarnya Pak Jumeri yang mungkin sebenarnya dijadwalkan untuk memberikan materi ini. Dalam kesempatan kali ini saya perkenankan saya mewakili Pak Jumeri untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran detil yang sebenarnya tadi sudah dimulai dari paparan Mas Menteri, filosofi dan ide-ide kreatif terobosan yang sudah dipaparkan Mas Menteri, perkenankan saya akan memaparkan lebih detail. Baik, kita akan mulai bersama, yaitu presentasi dengan judul Implementasi Merdeka Belajar dalam Mendukung Pendidikan Bermutu dalam Peta Jalan Pendidikan, yang tadi sudah di-trigger dengan harapan kita bahwa kita ingin menciptakan legacy untuk Indonesia hebat masa depan, yaitu SDM, anak-anak kita,
maka yang akan jadi pemimpin-pemimpin hebat di dunia masa depan, pemimpin-pemimpin baik dalam kebaikan apapun yang akan menghebatkan dunia dan memaslahatkan menjadi membaikkan kemaslahatan ini lebih baik lagi. Next, untuk daftar isi ada tiga bagian besar yang nanti akan kami paparkan. Yang pertama, kondisi SDM kita, bagaimana kita dalam mapping besar dalam pendidikan dunia atau kualitas SDM kita. Kemudian yang kedua, kami akan sampaikan terobosan apa saja yang sudah dilakukan Kemendikbudristek ini dalam payung Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga adalah pokok-pokok poin yang diharapkan dalam seminar ini atau webinar ini, yaitu peta jalan pendidikan yang kita rancang bersama. Slide berikutnya. Nah, ibu-ibu yang saya banggakan dan bapak-bapak semuanya, ini adalah cara paling simpel untuk membaca tren secara keseluruhan. Angka ya itu memang terus meningkat. Ya, kesenjangan yang tersisa itu berada di tingkat prasekolah dan pendidikan tinggi. Jadi kalau kita lihat tren itu cenderung meningkat ya, dari 2006 agak turun dikit di 2010, tapi secara umum 2014 hingga saat ini memang trennya meningkat untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan menengah lainnya. Namun kita juga bisa melihat untuk yang prasekolah, PAUD, ini meskipun meningkat, namun ini menjadi tantangan untuk kita semua. Nah, sekilas ada benchmarking lain, kita memang punya PR untuk mengejar ketertinggalan. Tapi memang kalau kita bisa meningkatkan secepat-cepatnya untuk PAUD dan pendidikan tinggi, maka tren ini akan semakin baik. Nah, ini tantangan yang cukup menarik di depan kita ya. Ini Pak Hasbi sebagai Direktur PAUD ini nanti akan menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana kita menaikkan angka partisipasi untuk PAUD. Slide berikutnya. Nah, itu tadi disebabkan dengan rendahnya kesadaran dan terbatasnya atau rendahnya kesetaraan akses pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi. Jadi tren dan permasalahan angka partisipasi untuk jenjang prasekolah itu adalah kesadaran orang tua terhadap pentingnya perkembangan anak usia dini atau masa emas ini relatif harus terus ditingkatkan, relatif rendah mungkin. Jadi 25% juga di desa Indonesia itu tidak memiliki akses pendidikan prasekolah. Ini juga tantangan. Kemudian untuk jenjang pendidikan tinggi di bagian bawah, rendahnya kesadaran persepsi ini menjadi concern kita. Setidaknya butuh 6 tahun lagi, bagi lulusan politeknik atau pendidikan vokasi ya. Ini politeknik itu satu dari pendidikan tinggi vokasi, ada universitas, institut, sekolah tinggi yang memiliki prodi vokasi. Itu memang ini yang harus disadarkan di dunia industri, bahwa jangan sampai pendidikan tinggi vokasi ini kenaikan atau career roadmap-nya itu terlalu jauh di bawah S1, sehingga kita lebih banyak membutuhkan lulusan vokasi daripada akademik. Sementara anak-anak kita jauh lebih masih relatif ingin ke akademik daripada di vokasi. Karena pendidikan vokasi ini di industri perlu kita jelaskan, perlu kita matchingkan bahwa lulusan vokasi yang kompeten itu akan menguatkan juga industri, meningkat produktivitasnya, daya saingnya, serta pertumbuhan ekonominya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, serta angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ini hanya sekitar 11%. Ini juga menjadi, dan itu pun di kelompok pengeluaran rumah tangga kuartil terendah ya. Jadi ini menjadi tantangan yang luar biasa. Kalau kita bisa meningkatkan APK pendidikan tinggi dan pendidikan prasekolah, ini bisa menjadi boosting yang cukup efektif untuk secepatnya kita bisa menaikkan kualitas SDM kita. Slide berikutnya, ini masih tentang kondisi saat ini ya, yaitu PISA. Yang kedua yaitu PISA. Kita melihat PISA sempat, PISA itu ada membaca matematika dan sains. Kita sempat naik dari 95 ke 2010, tetapi dari 2010 ini kecenderungannya untuk yang membaca agak stagnan ini. Mungkin ini
ada kaitannya dengan fenomena medsos atau fenomena gadget yang membuat animo membaca anak ini menjadi catatan buat kita. Jadi 70% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum untuk literasi, untuk membaca. Kemudian kemampuan dalam hal matematika atau logika matematika agak stagnan ya, agak stagnan juga ini di 2010 hingga 2010, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian untuk sains, ini juga agak sedikit, ini malah justru lebih agak sedikit baik, angkanya hanya 60%, tapi tetap 60% ini ya catatan besar, karena bukan berarti anak-anak kita jago mengerjakan soal, jago mengerjakan menjawab pertanyaan ujian mungkin masuk, bukan berarti terus kemudian pisahnya naik. Nah ini yang harus kita sesuaikan antara pendekatan pada PISA ini dengan kenyataan bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan kita. Nah, kita juga masih punya PR yaitu perundungan, yang mana sekian persen siswa Indonesia ini mengalami perundungan. Dan ini sangat, apa ya, ini harus menjadi kekhawatiran bersama, ini menjadi concern bersama, ini menjadi semangat bersama untuk kita lawan. Kita harus berani melawan perundungan ini dimanapun dan kapanpun. Nah, ini harapan kita semua. Kemudian untuk pola pikir kembang ini juga menjadi catatan. Next slide. Permasalahan utama yang menyebabkan kurangnya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah ini memang disebabkan juga oleh kualitas guru, infrastruktur, dan kesenjangan pada pemerintahan ini. Jadi kesenjangan ini yaitu tentang keefektifan mengajar dan cara mengajar. Jadi jangan sampai guru-guru kita masih beranggapan masuk kelas, selamat pagi anak-anak, buka halaman 9 sampai halaman 15, baca besok ulangan. Nah ini kan tidak pada pendidikan literasi, numerasi, serta 21st century skills. Jadi pada mengajar, menghafal, kemudian anak tidak diberikan konteks dan pemaknaan mengapa harus belajar itu. Apa critical thinking, apa kreativitasnya. Jadi memang rata-rata skor kompetensi guru kita memang seperti yang dilihat itu di angka 57 atau 67, maaf saya kurang jelas, dari 100 ya. Ini juga menjadi tantangan. Kemudian guru lebih bertindak sebagai pemberi ilmu dalam konteks yang lebih apa ya, lebih ekstrim mungkin ya, sebagai pemasok atau memasukkan ilmu dalam bukan sebagai fasilitator, bukan sebagai coach, mentor, yang fokusnya adalah pengembangan karakter dan mengembangkan rasa senang belajar pada siswa. Nah, ada banyak PR ini. Guru memang harus kita reform. Dan Pak Iwan, Mas Iwan, benar-benar tokoh sentral ini yang kita andalkan untuk kita bersama ya mereform kualitas dan paradigma guru kita. Infrastruktur yang masih cenderung kurang memadai, oke, ini memang terus kita kembangkan. Tetapi jangan sampai kita hanya beranggapan gara-gara infrastruktur lemah, kalau infrastruktur diperbaiki tiba-tiba sekolah baik. Enggak, cuma fisik. Yang lebih penting itu adalah bagaimana gurunya tadi itu. Dan C, kurikulum yang kaku dan berbasis materi. Kurikulum yang materinya terlalu banyak, semuanya ingin diajarkan. Sepertinya kita merasa ini penting, ini penting, itu penting, itu juga penting. Masukin semua ke kurikulum padahal sebenarnya relevansi pada job loss atau mungkin emerging jobs karena perubahan 4.0 ini kenyataan di lapangan seperti apa, kita tidak terlalu relate, tidak terlalu relevan. Sementara kita masih meyakini apa yang kita belajar dulu di masa lalu penting untuk diberikan semuanya ke anak-anak zaman sekarang. Kurikulum tidak cukup praktis dari operasional, sehingga ini menjadi catatan juga. Kemudian kesenjangan pemerintahan, ya, meskipun Pak Jokowi ini sedang bekerja dengan keras untuk meratakan atau menghilangkan kesenjangan antar daerah, kita memang harus terus juga memacu perbaikan kualitas pendidikan kita, mengimbangi kecepatan Pak Jokowi ini untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Kemudian juga, ya, beberapa sejumlah besar guru, honor digaji di bawah minimum, kemudian guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif untuk
untuk meningkatkan hasil belajar, otonomi daerah juga menjadi concern kita untuk terus kita optimalkan dan kita perbaiki terus untuk implementasinya. Slide berikutnya. Mohon izin saya mungkin agak cepat sedikit saja untuk kondisi ini. Kita akan segera masuk ke fokus yang paling penting, yaitu peta atau jalan pendidikan. Ini tren, ini menggambarkan yang tadi. Kemudian masalah utamanya ada tiga itu. Kita bisa melihat ini baseline-nya ada di DKI Jakarta dan di Yogyakarta. Daerah di luar DKI dan DIY itu memiliki panah merah turun ke bawah. Ada yang minus 5% itu daerah non-DKI tapi di Jawa. Kemudian di Papua dan Nusa Tenggara Timur ini yang menjadi catatan juga. Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera pun juga masih di bawah baseline DKI Jakarta. Ada tiga masalah utama, kita teropong dari bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, itu yaitu kesenjangan pemerintahan, batasan peraturan, dan keterbatasan geografis. Slide berikutnya, kalau kita pertajam masalah utamanya, ya tadi, otonomi daerah, itu tentang kesenjangan pemerintahan, tentang otonomi daerah, dan koordinasi antar kementerian membuat implementasi menjadi tidak sempurna, tidak menjadi optimal. Ini harus terus dikembangkan. Kemudian adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan antar kepala daerah, kepala dinas. Kemudian untuk tentang batasan peraturan, itu juga bisa kita cermati. Keterbatasan geografis, itu populasi yang dianggap terlalu rendah daerah. Ini juga harus kita terus kembangkan dalam konteks merdeka belajar. Slide berikutnya. Ini tadi sudah kita berhasil teropong kan tiga permasalahan itu. Sebelum nanti saya akan sampaikan bagaimana peta jalan pendidikan ini dikembangkan dan akan kami paparkan, kami akan menyajikan dulu apa yang sudah kita lakukan ini. Apa yang sudah kita langkah yang kita lakukan, langkah terobosan, inovasi-inovasi baru dalam hal kebijakan, program kerja, serta bagaimana kita mengkomunikasikan program-program terobosan ini dalam kelompok kedua yang akan kami paparkan, yaitu kebijakan. Mas Menteri bersama kita semua, bagaimana Merdeka Belajar ini sudah mulai kita lakukan terobosan. Slide berikutnya. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar, bahkan ada lagunya itu, Pelajar Pancasila, yang dilakukan oleh Kikan. Ya. Ibu-ibu yang kami banggakan, kita muliakan, serta bapak-bapak semuanya, konteks Pelajar Pancasila ini atau filosofi Pelajar Pancasila ini diterjemahkan di dalam beberapa konteks lebih dalam lagi, yaitu satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. That is the platform. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita bicara pendidikan, kita bicara kurikulum, kita bicara misalnya bimbingan belajar untuk ngejar nilai-nilai tinggi, masuk sekolah favorit, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ujungnya itu ya ini, nomor satu harus menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Jadi manifestasinya itu adalah dia mampu untuk berkebinekaan global, kemudian memiliki karakter gotong royong, saling membantu, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Itu karakter. Kemudian kreatif dan mandiri, serta nah, ini adalah visi pendidikan kita untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang benar-benar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, berdaulat, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah karakter pembelajar Pancasila, mungkin slide berikutnya, yang bagaimana untuk menciptakan, kalau start from the end, kalau kita ingin start from the end, yaitu endingnya apa? Menciptakan pelajar Pancasila, menciptakan lulusan memiliki karakter 6 tadi itu, menciptakan SDM bangsa yang hebat memiliki 6 karakter itu. Maka kita turunkan menjadi strategi dan stepping stones merdeka belajar. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu benar-benar harus dikeroyok secara gotong royong, continuous
never ending gotong royong, yaitu oleh keluarga, guru, instansi pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, entrepreneurship, filantropi, masyarakat, semuanya. Dan keluarga memang ditempatkan pada sangat penting, yaitu di paling kiri, paling atas. Sehingga tadi Mas Menteri dan Ibu Veranka itu salah satu contoh bagaimana filosofi ini dilakukan dari start from our family, kemudian kita kembangkan terus. Nah, siswa atau semuanya ini menjadi agen perubahan di kiri bawah ya. Semuanya menjadi agen perubahan, serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi kalau itu diturunkan, satu, sekolahkan anak Indonesia. Kita tingkatkan angka partisipasi yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga mencapai persentase yang signifikan di seluruh jenjang pendidikan tadi itu. Sampai ke pendidikan tinggi, kalau bisa juga 70%. Karena seperti Korea, Finlandia, kemudian Jepang, mereka menempatkan target angka partisipasi atau jumlah mahasiswa di perguruan tinggi itu menjadi daya dukung inovasi dan penciptaan produk-produk mereka yang bisa mendunia. Saya tidak bilang SMA atau SMK tidak bisa menciptakan produk. Kalau SD, SMP, SMA, pendidikan dasar, prasekolah, dan semuanya itu kita perkuat, itu menjadi basic. Itu menjadi platform. Nah, semakin kita akan tuntaskan, memang pendidikan tinggi harus kita tingkatkan juga. Kemudian dorong pembelajaran siswa, hasil pembelajaran yang berkualitas, memiliki pengetahuan keterampilan yang relevan. Nah ini, hasil penelitian berkualitas tinggi, jadi relevan, cocok, match, link and match dengan dunia nyata. Bukan link and match hanya untuk mengejar sekolah favorit, sehingga kalau enggak pede, bimbingan belajar untuk belajar tips dan trik menyelesaikan soal. Ya itu ya enggak salah-salah juga, tetapi filosofinya ini yang ingin kita bangun. Next, bangun karakter siswa. Ini penting, karakter kebangsaan. Menghayati riset-riset, nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila dan seterusnya. Dan tidak ada anak yang tertinggal. Mari kita pastikan distribusi yang merata baik secara geografis maupun status sosial, ekonomi, dan berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah empat filosofi yang exactly kita turunkan lebih dalam lagi. Nah, lebih dalam lagi di situ ada infrastruktur dan teknologi, ada platform pendidikan, nanti akan kami sampaikan sekilas, ada infrastruktur sekolah, kelas masa depan, kemudian untuk sektor kebijakan dan prosedur dan pendanaan, ada kontribusi eksternal, mekanisme akreditasi perlu kita improve, pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel, budaya, itu aspeknya ada kompetensi guru, kepala sekolah, take significant place. Kepala sekolah itu penting sekali, dan pemerintah daerah itu juga sangat-sangat penting, karena SD, SMP, SMA, SMK, karena prasekolah dan menengah itu kan ada di Pemda. Kolaborasi dan pembinaan, lokal dan global, setara, antara guru, satuan pendidikan dan industri, untuk link and match. Kemudian, yang perlu kita improve adalah kurikulum, pedagogi, dan assessment. Kurikulum dan assessment nasional, kemudian program pelatihan kompetensi untuk guru. Next slide, slide berikutnya. Nah, ini adalah arah perubahan sistem pendidikan di masa depan. Kalau kita bandingkan, situasi sekarang dan situasi masa depan yang ingin kita capai. Untuk kategori ekosistem misalnya, belajar sebagai kewajiban, itu situasi sekarang. Tapi untuk filosofi di masa depan yang ingin kita capai adalah belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Jadi, kalau sampai anak sudah dewasa, apa yang, kalau ditanya ya, apa yang kamu rindukan dulu di masa kecil? Mungkin mereka akan merindukan, aku waktu kecil bisa main-main di sawah. Aku waktu kecil bisa main-main di taman bersama anak-anak. Tapi seharusnya jawaban mereka adalah, aku waktu kecil yang kurindukan adalah sekolah. Nah, ini kan yang belum berhasil kita wujudkan secara menyeluruh. Jadi sekolah itu jangan sampai jadi beban, jangan sampai jadi sesuatu yang menegangkan. Bagaimana mereka akan belajar secara mandiri? Bagaimana mereka akan belajar dengan passion kalau mereka tidak senang di sekolah, nggak bahagia di sekolah? Sistem yang tertutup.
sistem tertutup, pemangku kepentingan, dan sebagainya, itu kita rubah menjadi sistem terbuka. Kolaborasi. Kemudian guru. Guru sebagai penyampai informasi dan pengetahuan, kita geser guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Guru sebagai teman dalam belajar. Guru sebagai coach. Guru juga sebagai mentor, tergantung daripada konteks. Jadi guru tidak sebagai pengisi, tukang ngisi otak anak. Anak itu jangan terlalu dijejelin, tapi anak itu dilatih untuk bisa mengisi dirinya dengan hal yang baik, kompetensi-kompetensi masa kini dan masa depan, sampai sepanjang hayat. Nah, itu kemampuan belajar, learning skills. Kemampuan belajar itu yang guru harus mampu ciptakan pada anak-anak. Kemudian yang berikutnya untuk pedagogi itu berbasis konten di masa lalu ya, berbasis konten. Kemudian kalau ke depan itu berbasis kompetensi dan nilai-nilai. Jadi itu juga menjadi concern. Kemudian pencapaian satu ukuran untuk semua, jadi one size fits all ya. Ini kita geser ya, jadi harus berbasis kebutuhan individu, passion yang berpusat pada siswa. Jadi kalau anak kita punya karakter seperti ikan gitu ya, ada anak orang lain punya karakter seperti kera. Kalau ujiannya itu naik pohon, ayo sekarang ujiannya anak-anak panjat pohon itu. Yang tidak bisa manjat pohon itu berarti bodoh atau mungkin nilainya rendah. Nah kalau anak kita punya karakter ikan, sampai kiamat suruh naik pohon ya berat. Tapi coba kalau ujiannya itu nyelam atau berenang, pasti yang ikan itu kera itu kalah dari ikan. Nah ini yang one size fit all ini yang harus kita rubah. Kemudian sistem penilaian ini juga harus bersifat formatif ya, mendukung, kemudian berdasarkan portofolio. Jadi bukan yang bersifat sumatif atau sifatnya menghukum. Bukan terus kita standarisasi satu standar. Jadi lebih pada formatif untuk mendukung, bukan menghukum, dan berdasarkan portofolio capaian. Bahkan anak yang bersikap baik itu harus punya nilai yang baik. Jangan cuma anak yang juara matematika, fisika itu dianggap anak pintar dan anak baik. Anak yang sering tersenyum, anak yang sering menolong orang lain, anak yang paling yang selalu bersifat jujur. Penilaian itu. Nah, ini yang kita jadikan arah perubahan sistem pendidikan di masa depan. Oke, berikutnya. Nah, dari itu semua Ibu dan Bapak, sekali lagi Ibu-ibu dan Bapak, kita telah merilis 11 episode Merdeka Belajar. Ini Mas Menteri, setahun aja 11 ya. Memang kami harus mengikuti kecepatan inovasi Mas Menteri yang tidaknya cepat. Tidaknya cepat, tetapi akurasinya, detail, perfeksionisnya itu juga di-challenge oleh Mas Menteri. Jadi kita enggak terus cepet-cepetan merilis program habis itu wow gitu enggak, tapi benar-benar make sure ini akan terimplementasi dengan baik, implementasi diukur, dikejar, dievaluasi. Nah, ini yang kita lakukan episode 1 yaitu Merdeka Belajar waktu Mas Menteri pertama kali dirilis itu menghapus ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional, kemudian penyederhanaan RPP guru dan adaptasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sudah kami jelaskan tadi di slide berikutnya oleh Mas Menteri, quick win ya, as a quick win, itu langsung diterjemahkan dalam 4 subprogram dalam episode 1 Merdeka Belajar yang Ibu dan Bapak bisa amati pada slide ini. Slide berikutnya, episode 2 Merdeka Belajar, yaitu maaf ini slide-nya belum berganti. Ya, episode 2 itu Kampus Merdeka. Mas Menteri dan Pak Nizam, kita semua sebenarnya sangat concern pada tadi. Kalau kita sudah perkuat pendidikan dasar dan menengah, maka di pendidikan tinggi harus tuntas menghasilkan SDM dan research-research yang memang dihilirkan ke pasar, industri, atau ke masyarakat. Nah, untuk memastikan seperti yang tadi kami paparkan, Mas Menteri kemudian merilis episode 2 yaitu Kampus Merdeka. Terobosan ini, saya sebagai orang kampus, saya dari UGM dulu, ini sangat
sangat mendisrupsi, tetapi terdorong untuk mau berubah. Satu, mempermudah pembukaan program studi baru. Wah, ini paradigma yang sangat visioner. Sistem akreditasi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi dipermudah. Jadi tidak terjebak di dalam administrasi, dokumentasi. Akreditasi itu bukan itu, tapi akreditasi adalah potret sewaktu-waktu atas kebiasaan baik. Ya, kita potret dengan cara akreditasi, serta berbasis output dan outcome. Kalau industri itu puas, dunia kerja puas, dan menghasilkan banyak entrepreneurship yang hebat, entrepreneur hebat, ya berarti akreditasinya harusnya baik. Gitu aja. Jangan kita berfokus pada proses dokumentasi, administrasi. Kemudian yang ketiga, mempermudah perguruan tinggi itu menjadi PTN berbadan hukum. Ini real challenge. Ini real challenge untuk perguruan tinggi. Yang keempat, luar prodi, di luar program studi, di luar kampus, bisa magang di industri, KKN, pengabdian masyarakat, sit-in di kampus luar negeri, mengajar di pendidikan dasar dan menengah. Intinya apa? Mahasiswa diekspos dengan dunia nyata secepat-cepatnya, yaitu dengan memberikan maksimum 3 semester bisa mengambil kegiatan pembelajaran di luar program studi atau kampus. Saya sebagai orang pendidikan tinggi, ini sangat disrupsi yang luar biasa. Kalau ini kesempatan yang luar biasa. Slide berikutnya. Episode 3, yaitu penyesuaian dana BOS. Ya, BOS ini untuk pendidikan dasar dan menengah ya. Ini juga langsung direform ini oleh Mas Menteri. Apa yang menjadi sekat-sekat, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi apa ya bottleneck, ini langsung diurai, langsung jadi kebijakan yang dirilis, yaitu satu, nilai satuan biaya operasional atau BOS sekolah, nilai per daerah. Dulunya sama, mau di Papua, mau di Aceh, mau di Jakarta, mau di Probolinggo, mau di Surabaya, semuanya X. Padahal kenyataannya, untuk membangun bangunan per meter persegi di Papua, itu dananya jauh lebih mahal daripada membangun di daerah Purwokerto atau di daerah Cirebon, yang mana dekat dengan produsen-produsen peralatan, misalnya seperti itu. Sehingga kalau kita bantu X rupiah untuk daerah Jawa, dia bisa menjadi bangunan misalnya ya 100 meter persegi. Kalau di Papua paling cuma jadi 30 meter persegi. Nah, ini oleh Mas Menteri diteropong langsung, dan oleh bersama dengan Pak Jumeri dan kita semua, BOS itu bervariasi sesuai karakteristik daerah. Kemudian yang kedua, fleksibel. Pemanfaatannya itu silahkan sesuai, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi diperluas eligibilitasnya, pemanfaatan BOS itu diperluas sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan situasi kondisi yang real yang dihadapi kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, yang namanya Mas Menteri, kalau tidak daring, kalau tidak online, tidak AI gitu ya, tidak cerdas, artificial intelligence, ya bukan Mas Menteri ya, Gojek gitu contohnya. Jadi pelaporan penganggaran BOS itu dilakukan secara daring. Jadi ada banyak efisiensi menggunakan platform teknologi yang dilakukan oleh Mas Menteri. Episode keempat, nah ini empat aja sudah terasa banyak sekali ya, padahal sampai 11 ini. Ini organisasi penggeraknya. Organisasi penggerak melibatkan organisasi kemasyarakatan, kita ajak bergotong royong untuk pemberdayaan masyarakat secara masif, kita dukung untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Berdasarkan model-model atau praktek-praktek baik yang sudah terbukti efektif meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Itu kita ibaratnya kita ambil gitu, kita biayai dan kita imbaskan ke tempat lain, sekolah lain. Dan terutama organisasi yang rekam jejaknya baik, itu ada Gajah, ada Macan, ada Kijang ya. Kalau Gajah itu bisa membina 100 lebih, kalau Macan bisa membina 20 hingga 100 pendidikan, sekolah, atau kalau Kijang, dia membina di bawah 20, minimal 5. Organisasi penggerak. Slide berikutnya, yang keempat,
guru penggerak. Ya. Maaf. Baik, guru penggerak ini mendorong guru penggerak menjadi pemimpin. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan itu kita ciptakan dari kita menciptakan guru-guru penggerak. Kalau guru-guru penggerak kita ciptakan, bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat pendidikan, pemimpin-pemimpin di masa depan, diharapkan akan mewujudkan generasi unggul bangsa. Jadi intinya kalau di sebelah kanan atas itu, guru penggerak itu menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Yang kedua, guru penggerak diharapkan menjadi katalis, itu dia menjadi katalis atau pemimpin, pemimpin yang prime mover, yang menggerakkan komunitas. Bisa menggerakkan komunitas, belajar, menjadi pengajar praktik baik bagi rekan guru lain, membuka ruang diskusi yang positif, ruang kolaborasi antar guru dan lain-lain. Jadi gurunya itu kita ciptakan hebat, tapi jangan hebat sendiri. Dia harus bisa mengajarkan kehebatan ini ke guru-guru lain di daerah masing-masing. Kemudian proses seleksinya, itu tuh ya harus mengikuti kegiatan berupa program dengan guru penggerak. Ya daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan. Dan ini Mas Iwan menjadi jenderalnya ya, yang diminta Mas Menteri untuk memimpin, menciptakan pool guru-guru penggerak yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan, termasuk juga di SMK dan SMA. Slide berikutnya untuk yang 6, transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi, ini agak ini lebih mendalam untuk perguruan tinggi untuk kampus ya, yaitu kampus itu kita set up ada indikator kinerja utama, IKU, kemudian matching fund. Nah, matching fund ini gini, kampus, baik PTN dan PTS itu didorong untuk kalau riset itu jangan pengen riset bikin alat dan nggak jelas gitu. Itu harus mampu menarik funding dari industri ikut membiayai riset. Nah, berapapun dana riset, dana bantuan, dana support dari industri untuk mendanai riset itu, misalkan sebesar X rupiah, maka dari kementerian akan memberikan matching fund atau dana padanan sebesar X. Saya nggak tahu, agak lupa apakah bisa 2 kali X atau 3 kali X. Tapi intinya, kalau kampus bisa mengattract atau menarik dana dukungan riset dari industri, masuk ke dalam riset dia, baik di vokasi atau di akademik, maka kami akan memberikan dana sebesar itu atau lebih besar, bahkan dalam bentuk padanan dana sebagai insentif. Kemudian competitive fund, itu dana-dana hibah untuk kompeten apa untuk berkompetisi proposal yang baik, maka kita danai. 6, sudah, yang 7. Kemudian 7, sekolah penggerak. Ini mungkin saya agak percepat ya, 5 program sekolah penggerak itu penguatan SDM daerah, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan konsultatif ya, dan asimetris. Yang ke-8, SMK Pusat Keunggulan, ada 6 terobosan, penguatan SDM SMK, pembelajaran kompetensi, jangan cuma tanda tangan MOU, foto-foto masuk orang, itu bukan dengan match. Dengan match itu ada minimal 8 kurikulum dibikin bersama, guru tamu industri harus banyak, sertifikasi kompetensi, magang minimal 1 semester, training guru oleh industri, kemudian riset terapan sampai ke industri, sampai komitmen serapan lulusan. Serta untuk yang terobosan ini nomor 5, bisa dilihat nomor 5, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Tahun ini ada 900 yang didampingi oleh kakak-kakak pendamping, yaitu perguruan tinggi vokasi yang kita pilih untuk mendampingi, sehingga akan terjadi kolaborasi dan pernikahan tidak hanya SMK dengan industri, SMK dengan perguruan tinggi vokasi dan industri. Jadi ini kayak pernikahan segitiga. Kemudian kita juga dorong yang paling bawah kanan itu nomor 6, sinergi pemerintah pusat dan daerah. Guru-guru kita training, kepala sekolah kita training untuk SMK Pusat Keunggulan. 900, semoga mereka menjadi pengimbas pelatih SMK Pusat Keunggulan SMK lain. Slide yang berikutnya, episode 8, sudah. Kemudian yang 9 yaitu KIP Kuliah Merdeka. Nah ini Prof. Nizam lagi-lagi terobosannya luar biasa.
sampai 9 ini Prof. Nizam sudah, kalau nggak salah, kalau nggak 3-4 ya episode. Nah, ini adalah skema itu diubah memberikan bantuan biaya pendidikan hidup yang lebih tinggi. Jadi di situ nomor 1 ada peningkatan anggaran KIP kuliah, semula 1,3 menjadi 2,5 triliun. Ini nggak main-main, ini adalah memastikan tidak ada satupun mahasiswa itu sampai berhenti karena terkendala biaya PTN dan PTS. Kemudian yang kedua, biaya pendidikan itu disesuaikan dengan prodi. Mirip tadi kalau beda daerah kan beda standar. Ini sama, beda prodi, beda standar. Kalau prodinya teknik dengan prodinya sosial, mestinya lebih tinggi prodi teknik untuk biaya pendidikannya. Apalagi kalau prodinya kedokteran itu lebih tinggi lagi gitu. Prodinya dan disesuaikan dengan indeks harga daerah, mirip dengan tadi itu bos. Slide berikutnya yang ke-10, perluasan program beasiswa. Nah, ini LPDP kita kerahkan untuk mendukung beasiswa, dan beasiswa pun kita rancang ini macam-macam ini untuk S1, S2, S3, kemudian agregasi ini ke universitas yang top ya, tidak hanya akademik tapi juga vokasi top university, mungkin bisa di Jerman dan sebagainya. Kemudian LOA atau letter of acceptance atau surat penerimaan itu tidak dipersulit. Ya. Slide berikutnya yang ke-11, ini terobosan yang so far, yang terakhir yaitu kampus merdeka vokasi. Nah, ini kampus vokasi ya. Kita meneruskan programnya Pak Nizam tadi, kita detailkan untuk kampus merdeka vokasi, ada competitive fund dan matching fund. Nah, competitive fund itu ada itu SMK D2 fast track. Jadi SMK 3 tahun dinikahkan dengan D2. Tapi di korting enggak 2 tahun tapi 1,5 tahun. Dan cuma 1 semester kuliah di politeknik, 1 tahun magang di industri. Jadi itu perpaduan antara sistem vokasi Jepang dan Jerman. Kalau Jepang itu kan vokasinya 5 tahun SMK-nya D2. Nah, itu kita jadikan itu, tetapi 4,5 tahun kita korting. Kemudian kita gabung dengan Jerman, yaitu full 1 tahun magang dengan model dual system seperti Jerman. Magang di industri sambil kuliah. Sehingga itu nanti soft skills-nya, kompetensinya itu makin matang. Karena apa? Belajar sambil nyemplung ke kolam. Belajar sambil nyemplung ke laut. Nah, itu kan cepat sekali tuh. Belajar masuk industri. Jadi nanti seminggu itu 3,5 hari bekerja, 1,5 hari training di industri. Kemudian setelah SMK D2 Fast Track, kita upgrade, kalau bisa seluruh D3 di-upgrade menjadi sarjana terapan. Biar apa? Minat masuk sarjana terapan tinggi, tapi meng-upgrade-nya itu juga dengan syarat link and super match. Mirip yang D2 Fast Track itu tadi, pernikahan segitiga. SMK, Politeknik, dan Industri, kalau yang upgrading D3 jadi D4, itu D3 kita jadikan sarjana terapan semuanya. Terus nanti yang mengisi tenaga kerja yang terampil di bawah diisi dengan D2. D3-nya naik, terus kalau butuh tenaga kerja terampil, kita bikin D2 fast track. Cukup kuliah 1 semester, langsung magang 1 tahun. Lulus D2 bisa kerja, bisa lanjut ke sarjana terapan, bisa dengan RPL. Jadi kita sangat fleksibel dan merdeka belajar. Kemudian untuk matching fund, sama dengan yang tadi, perguruan tinggi, pokoknya kita mendorong riset vokasi itu menghasilkan produk. Jangan cuma bikin paper, tapi bikin produk yang menjadi andalan ekspor kita kalau perlu. Dihilirkan ke industri, ke pasar, atau ke masyarakat. Oke, itu tadi 11 gebrakan 1 tahun Mas Menteri bersama kita. Slide berikutnya. Nah, peta jalan pendidikan. Saya mohon izin mungkin waktu 5-10 menit ya, moga-moga bisa saya percepat ini. Merdeka belajar. Jadi target untuk 15 tahun ke depan, Bapak-Ibu bisa cermati ya, ada kelompok dasar dan menengah, itu ada kita targetkan skor PISA untuk literasi, numerasi, dan sains, itu bisa kita perbaiki di angka yang Ibu dan Bapak bisa cermati. Kemudian dari setelah 5 tahun awal, kemudian 2025 hingga 2030 meningkat cukup signifikan, kemudian sampai 2035 literasi bisa mencapai di angka 450-an ke atas, numerasi di atas 400, kemudian sains bisa 414. Nah, ini target yang
tidak mudah, tetapi dengan terobosan-terobosan tadi, kurikulum yang lebih link and match, kurikulum yang lebih apa berpusat pada siswa, kita bisa mencapai target ini insya Allah. Kemudian pengurangan kesenjangan dalam asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar antara sekolah dan kinerja terbaik yang terendah, ini kita targetkan melonjak juga, nggak main-main ini, atau naik 100%, kemudian naik 50% dari 10%, kemudian jumlah sekolah penggerak, ya tadi ada program sekolah penggerak kan, APK, angka partisipasi kasar untuk prasekolah hingga sampai ke SMA ini ya, mungkin yang perguruan tinggi juga perlu kita nanti jelaskan. Prasekolah itu kita naikkan cukup signifikan juga, sehingga 85%, SD 100% karena wajib belajar ya, SMP juga 100%, SMA 100%, dan tentunya SMK juga ya, itu SMA dan sederajat ya, SMA dan SMK. Kemudian maaf tadi slide sebelumnya, guru dan tenaga pendidikan ya, tadi PR tentang guru macam-macam ibu dan bapak bisa lihat, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, kepala dinas dipilih berdasarkan syarat, scorecard, pengawas diangkat dari guru penggerak dan sebagainya, ada targetnya. Slide berikutnya. Kemudian di bidang tata kelola ya, belanja sekolah dilakukan secara non tunai, daerah non 3T. Kemudian angka pendidikan yang anggaran pendidikan yang ditransfer langsung ke sekolah itu bisa lebih efisien lagi. Kontribusi sektor swasta untuk sektor pendidikan, nah ini juga kita harus benar-benar bisa merayu ini sektor swasta ini. Kemudian untuk angka partisipasi kasar pendidikan tinggi itu ada di sini, kita juga targetkan cukup signifikan ini. Wow, ini saya dan Pak Nizam harus kerja keras nih, kalau 50% maka kita harus menyiapkan kursi ini untuk perguruan tinggi ya. Tapi ya kalau sampai 50% ibu dan bapak, ini wah, ini bonus demografi kita bisa powerful. Tidak apa, kita siapkan platform di SD, SMP, SMA, SMK, PAUD dan sebagainya. Kita mulai panen penuntasan sampai 50% angka partisipasi kasar. I think it's gonna be wow ya, kalau sampai 50% insyaallah. Kemudian untuk vokasi juga, ini lulusan yang mendapatkan pekerjaan. Jadi vokasi itu kita targetkan, kalau masuk vokasi ya BMW, B bekerja, M melanjutkan studi, atau W wirausaha. Enggak boleh enggak B atau nganggur, atau enggak melanjutkan studi, atau enggak wirausaha. Nah ini untuk filosofi vokasi itu kita targetkan. Kemudian kalau B itu juga tidak hanya jadi tukang, tapi juga jadi pemimpin, jadi manajer, sehingga rata-rata minimum penghasilan lulusan kita set up di situ. Kemudian mengunci ikut mengajar di SMK dan perguruan tinggi vokasi itu sebanyak-banyaknya itu. Sertifikasi kompetensi juga. Jadi enggak cuma ijazah tapi juga sertifikasi kompetensi yang didapatkan oleh lulusan vokasi itu yang laku di industri, sertifikasi kompetensi. Ya. Kemudian kita juga mendorong minimal 1 semester magang di luar kampus itu minimal wajib. Bisa dalam. Slide berikutnya. Nah ini mulai kita perdalam lagi ya. Jadi ada konsep break the ceiling atau pull the floor. Jadi untuk pilot project dengan sekitar 100 sekolah penggerak di provinsi yang mendukung. Jadi kita memang make small size tapi we should do great job. Jadi kita bikin yang keren betul sehingga dia bisa menjadi percontohan inspirasi yang dicontoh untuk oleh sekolah lain. Nah ini strateginya seperti itu. Ada gurunya, kemudian manajemen sekolahnya, kita juga berkolaborasi dengan komunitas, dengan pemerintah daerah, industri, dunia kerja, dan kita juga mengembangkan platform pendidikan nasional. Nah ini kira-kira konsepnya seperti itu, karena ini terlalu waktu sudah mepet, mungkin slide berikutnya aja. Nah ini adalah sekolah penggerak yang akan menjadi katalis untuk transformasi sekolah-sekolah sekitarnya menjadi pusat pelatihan guru. Jadi kita memang tadi konsepnya sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Ini kita perkuat ya. Jadi siswanya ini fokus pada tadi yang berakhlak mulia, pendalaman kritis, tadi yang pelajar Pancasila. Itu siswanya, pelajar Pancasila yang tadi saya jelaskan di depan.
kepala sekolah dan guru, jelas guru penggerak. Oke, berpihak pada passion anak, mengajar sesuai tingkat keterampilan dan sesuai konteks. Oke. Kemudian infrastruktur. Oke, memang kita akan perkuat infrastruktur, terlalu naif kalau kita tidak memperkuat infrastruktur. Manajemen itu juga penting. Manajemen sekolah berbasis platform, data, dan sebagainya. Kurikulum itu harus benar-benar di-link and match-kan. Kurikulum yang juga pengembangan holistik, termasuk pengembangan karakter, soft skills, partisipasi aktif, sektor apa namanya, berbagai sektor pengen kurikulum nasional itu juga menjadi concern, dan pedagogi bagaimana cara mendeliver kurikulum itu. Karena orang bilang kurikulum yang sesungguhnya itu ya guru yang mengajar itu mau kurikulum seperti apa, tapi kalau gurunya mendeliver kurikulumnya tidak dengan baik, ya that is the real kurikulum. Nah, ini harus diperbaiki juga. Pembelajaran yang multi interdisipliner, kemudian berbasis project dan masalah, project based learning, kita apa ya, kita optimize, kita perbanyak dalam kurikulum itu project based learning, sehingga berpikir kritis, kreativitas, teamwork itu tercipta pada karakter anak. Nanti pisahnya makin anak pasti akan naik. Jangan sampai anak menjadi tukang penghafal atau mungkin menjadi tukang mengerjakan apa ya, jago tips dan trik soal agar bisa diterima di sekolah favorit, tapi mungkin nggak sesuai passion dan sebagainya, kan bahaya sekali itu. Anak-anak kita malah dipaksa bekerja keras untuk dapat nilai bagus biar masuk sekolah favorit gitu, padahal mungkin nggak sesuai passion. Mungkin dia ikan tapi suruh naik pohon, atau mungkin dia kera suruh berenang, kan jadi bahaya. Oke, slide berikutnya. Meningkatkan kualitas guru, ya ini sekali lagi Mas Iwan lagi ya, Pak Iwan, melalui transformasi pendidikan profesi guru PPG. Wah, ini terobosannya Pak Iwan ini, wow ya, ini juga akan mendisrupsi betul ini di dalam roadmap karir guru ya. Jadi menghasilkan guru generasi baru. Ujian penguasaan konten, ujian bernalar kritis dan kepribadian, dan nanti ada ujian wawancara. Jadi mungkin nggak cuma sekedar IPK, tapi lebih pada menguasai konten jelas ya, memahami konten, kemudian bernalar kritis, kreatif dan kepribadian, passion menjadi guru, dan itu nanti diwawancarai. Setelah itu nanti geser ke itu program PPG baru, itu ada macam-macam kan, itu ekspansi penyelenggaraan PPG, kita expand menguasai konteks praktek sekolah, guru penggerak sebagai guru pamong dan portofolio digital. Kemudian ujian kelulusan PPG-nya itu ada ujian praktek dan ujian portofolio. Jadi nggak cuma ikut training terus kemudian aktif dapat sertifikat dianggap lulus, itu enggak. Tapi nanti akan didampingi selama kurun waktu tertentu, saya nggak hafal berapa bulan atau berapa semester, tapi kita lihat sudah berubah belum, prakteknya sesuai enggak. Ngajar itu mengajar konteks, mengajar kritis, benar-benar kritis, enggak, atau cuma hafalan. Kemudian setelah itu nanti ada portofolio yang diuji. Setelah itu jadilah guru generasi baru. Jadi selama proses pelatihan, pertumbuhan guru akan didukung oleh platform guru. Nah, ini platform guru. Lagi-lagi terobosannya, dan itu teknologi lagi. Memang Mas Menteri ini sama Pak Yon ini juga banyak terobosannya ya. Sebuah komunitas kelompok belajar yang dikelola oleh komunitas guru penggerak. Nah, itu platform guru. Slide berikutnya. Kemudian dua prinsip utama yang menjadi landasan peningkatan strategi, peningkatan kualitas guru, itu ada kesejahteraan dan kinerja. Itu saling mengikat ya. Jadi kalau sejahtera, ya kinerjanya ya oke. Kalau kinerjanya oke, ya pasti sejahtera. Ya, jadi memang ini saling interdependensi, saling secara logis ini saling mempengaruhi. Kalau nggak bagus kinerjanya, ya harus kinerja nggak bagus, nggak mau belajar sepanjang hayat, guru-guru nggak bisa menggunakan platform teknologi, guru-guru yang penting ngajar, kejar target administrasi aja ya, jangan menuntut terus kesejahteraan. Ini filosofis seperti itu. Oke, mungkin ini untuk slide-slide berikutnya karena waktu sudah habis ya. Baik, ini pelatihan sekolah guru baru, ada 40 kepala sekolah, 20 pengawas. Slide berikutnya coba. Kemudian membangun platform teknologi, ini yang tadi mau saya jelaskan agak banyak, tapi waktunya habis. Jadi ini platform teknologi. Ini benar-benar mempertemukan banyak stakeholder di dalam platform ini. Ada siswa, guru, kepala sekolah, pemda, pembuat kebijakan, dan industri yang mau nyari
perusahaan kita itu bertemu dalam platform teknologi. Oke, slide berikutnya. Baik ini market untuk marketplace bos, tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya lagi. Ya, ini juga mengapa marketplace bos online, ya, ada jaminan aman, jaminan mutu, rekomendasi pintar, dan pelaporan otomatis. Next slide lagi. Ini juga macam-macam terobosan yang lain lagi dengan internet dan IT. Next slide lagi. Nah, ini kurikulum pedagogi. Ini diharapkan karakteristiknya harus pembelajar Pancasila. Ini cara penilaiannya, jadi kurikulum sampai pedagogi dan penilaian itu harus dirubah juga. Slide berikutnya. Jadi nggak cuma nilai yang sifatnya kognitif, tapi juga menilai sifatnya itu karakter dan soft skills. Ini juga assessment berkala, tahapan guru melakukan assessment berkala, dan sebagainya. Sekali lagi dengan platform teknologi juga, luar biasa kan ini platform teknologi ini. Next slide. Ini assessment nasional, ini juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi jangan diartikan ini kayak nanti ada bimbelnya. Jadi lucu kalau sampai sekolah atau anak pengen mencapai ini atau seberapa baik kita mendeliver pembelajaran. Bukan tinggi-tinggian kayak sekolah favorit, terus kemudian ada bimbel AN, bimbel survei karakter. Nah, ini nggak relevan. Nggak relevan. Next slide. Kurikulum diserenakan, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Saya tadi sudah jelaskan. Next slide. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena waktu terbatas dan mungkin tadi saya terlalu lama di awal sehingga porsi akhir kurang. Perkenankan saya tutup dengan pantun. Cantik nian istri kita terkasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan. Iya, kita lupa menyiapkan pantun. Pantun balasan Tawikan. Waduh, lupa sekali ya untuk pantun balasannya nih. Emang siap-siap pantun aja mau. Terus ya Pak. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak telah memberikan materi ya, tadi tentang implementasi merdeka belajar dalam mendukung pendidikan bermutu dalam peta jalan pendidikan, Pak Wikan Sakarinto. Iya, betul. Selanjutnya izin membuka sesi tanya jawab Bapak. Iya, kita buka 3 penanya, namun satu pertanyaan dulu. Ya. Iya, baik, dari Ibu Fitri Marianti. Apa peran utama orang tua dalam mendukung kebijakan merdeka belajar? Silakan. Iya, silakan Bapak untuk langsung ya, menanggapi. Mungkin jawaban saya seperti ini ya, dan mohon maaf nanti kalau kurang tepat nanti kami mohon bantuan. Mungkin ada Pak Asbi juga di sini kan. Jadi satu, orang tua memahami filosofi apa itu anak harus belajar dan memahami passion anak ya, passion dan bakat anak. Nah, itu yang kadang orang tua itu sering terlalu menuntut anak harus belajar untuk mencapai nilai tinggi sekolah favorit dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, orang tua itu bisa menjadi guru juga. Bisa menjadi coach, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi teman belajar, bisa menjadi mentor dan sebagainya. Teman diskusi dan sebagainya. Jadi orang tua memang diharapkan benar-benar mampu untuk memahami konteks dunia masa kini dan masa depan. Bagaimana dunia ini akan berubah. Jadi orang tua membimbing anak untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, bagaimana anak itu mencintai bidang ilmunya, sesuai passionnya, dan bagaimana anak itu nanti memahami mau jadi apa, cocok nggak bekerja pada bidang itu, dan orang tua memberikan gambaran, memberikan challenge, kalau kamu kerja seperti ini, nanti challenge seperti ini, kerja seperti ini, kalau yang ini, challenge seperti ini, dan orang tua harus paham, dunia pekerjaan itu sebagaimana sebaik-baiknya ya, yang mungkin belum tentu paham semua bidang atau profesi pekerjaan di dunia ini, tapi orang tua juga harus belajar profesi pekerjaan masa kini dan masa depan, ada job loss, ada emerging jobs, ada 4.0 yang mendisrupsi ini semua, nah ini semua harus aware loss, penolist, mohon nanti orang tua juga memahami kebijakan pendidikan yang sedang kita kembangkan ini, sehingga orang tua benar-benar menjadi partner kita semua untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Demikian, terima kasih.
Baik, Kolika, terima kasih banyak dan semoga memang ini jawaban yang sangat dinantikan. Iya, karena memang di masa kini dan masa mendatang hatinya orang tua harus terus, jadi jangan mau kalah sama anaknya ya Pak, biasanya jangan mau dibohongi nih biasanya kalau masalah. Gimana, dan memahami bahwa treatment itu harus menyenangkan. Belajar harus menyenangkan. Betul sekali. Jadi harus benar-benar kita pahami bersama. Iya, dan jadi partner kita ya Pak ya. Anak usia dini itu juga sudah dalam konteks belajar, tapi sambil bermain. Tapi ada pemaknaan, ada substansi pembelajaran, kreativitas, dan sebagainya. Baik. Dan izin, Pak Wiki, kan kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua, namun sebelumnya kami mengundang kembali para tamu undangan untuk melayangkan pertanyaannya. Karena kami masih membuka juga. Iya, ada dua penanyaan lagi nanti. Betul, betul. Dan terkait dengan yang disampaikan Pak Wikan juga tadi sempat menyebut nama Pak Hasbi. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak turut mengundang. Assalamualaikum Pak Muhammad Hasbi. Selamat siang. Waduh, Bapak sudah siang. Selaku Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, mungkin ada yang ditambahkan Pak Hasbi? Ya, terima kasih. Saya pikir penjelasan dari Pak Dirjen Advokasi sudah sangat komprehensif. Saya hanya ingin menambahkan bahwa pendidikan itu adalah peran dari tiga unsur pokok. Yang pertama adalah satuan pendidikan atau sekolah, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat. Dalam konteks merdeka belajar, tentu harapan kita merdeka belajar di satuan pendidikan dapat dipraktikkan pula di rumah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama antara orang tua untuk meningkatkan kompetensi pedagogi orang tua agar prinsip-prinsip merdeka belajar dapat diterapkan di rumah. Nah, sehingga nanti anak akan memperoleh pengalaman merdeka belajar tidak hanya di satuan pendidikan, tapi juga di rumah. Dan tadi seperti penjelasan Pak Wikan bahwa orang tua harus sangat sadar bahwa dalam konteks merdeka belajar, yang paling penting adalah anak belajar sesuai dengan passion dan level kemampuannya. Nah, di sini dituntut peran orang tua dan guru untuk memahami hal ini sehingga anak dapat belajar secara menyenangkan dan belajar sesuai dengan level kemampuannya. Baik. Baik. Terima kasih banyak. Pak Hasbi, salam sehat selalu. Sehat selalu, Pak. Terima kasih juga sudah menyimak dari betul, tadi. Betul. Mendampingi juga. Betul, sejak awal sudah bergabung. Terima kasih Pak Hasbi. Dan izin Pak Hasbi, Pak Wikan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik. Ini pertanyaan kedua, langsung kami bacakan. Dari Ibu Lilis Yulianti Safrida Siregar. Bagaimana implementasi merdeka belajar pada tingkat PAUD? Wah, boleh Pak Wikan. Silakan. Mau berembuk antara Pak Wikan dan Pak Hasbi, silakan. Lebih izin masih di matikan mungkin suaranya ya. Bapak? Mungkin bisa diaktifkan kembali mikrofonnya Pak Wikan. Ya. Maaf, ini yang paling kompeten menjawabnya adalah juara tenis kami nih Pak Hasbi. Juara tenis. Luar biasa. Katanya bagus, kita lanjutkan tenis di lapangan Pak. Olahraga nih Pak ya. Kalau gitu bola langsung kita lempar ke Pak Hasbi, di servis ke Pak Hasbi. Juara tenis kita. Monggo Bapak. Ya, boleh diaktifkan kiranya Pak mikrofonnya. Baik, kami aktifkan kembali. Ya. Terima kasih dengan seizin Pak Dirjen. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Flor mengenai bagaimana konteks merdeka belajar dalam pendidikan anak usia dini. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar diterjemahkan menjadi merdeka bermain. Apa tujuan merdeka belajar dalam konteks merdeka bermain adalah bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia dini agar dapat mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dan siap untuk bersekolah di jenjang pendidikan berikutnya. Nah, tentu dalam konteks ini kita memerlukan keterlibatan semua unsur atau semua pihak pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah ibu-ibu dharma wanita pusat dan maupun daerah yang saat ini tengah berseminar. Ada tiga tujuan besar yang kita ingin capai dalam konteks merdeka bermain, merdeka belajar di jenjang pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini. Saat ini APK PAUD masih berada di sekitar angka 41,2%. Ini adalah merupakan angka terendah dibanding jenjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan peran signifikan dari semua pihak agar APK ini dapat berkembang atau dapat bertambah dari waktu ke waktu.
Ketika APK bertambah, itu artinya semakin banyak anak usia PAUD yang masuk ke layanan PAUD dan semakin banyak anak usia PAUD yang menikmati keuntungan memperoleh layanan di PAUD. Dan artinya kita telah meletakkan fondasi untuk pengembangan SDM ke depan. Yang kedua adalah tidak ada anak yang tertinggal atau no child left behind. Dalam konteks ini, kita akan berusaha untuk menghadirkan layanan PAUD yang inklusif, terjangkau, dan merata. Inklusif artinya PAUD tidak hanya untuk anak yang normal, tapi juga untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus atau bakat istimewa. Terjangkau artinya PAUD ini terjangkau untuk semua kalangan ekonomi dan status sosial. Bukan hanya mereka yang memiliki status sosial yang tinggi, tapi juga mereka yang berada pada kalangan ekonomi yang rendah. Merata paritas layanan antar wilayah, misalnya antara timur dan barat atau antara kota dan desa. Yang terakhir dalam konteks merdeka belajar, merdeka bermain adalah anak berkembang secara holistik. Artinya, kita berupaya menghadirkan proses belajar berkualitas dan bermakna agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara holistik dan siap mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Demikian kira-kira gambaran ringkas mengenai terjemahan merdeka belajar dalam konteks PAUD, yaitu merdeka bermain. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Bapak Hasbi. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, betul? Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir ya. Di sesi ini. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan keluarga agar dapat menerapkan program Merdeka Belajar secara efektif dan implementatif dari Ibu Ivana Ego Syahrial? Ya, kami silakan Pak Rika. Nanti saya juga akan bagi-bagi dengan Pak Hasbi ya. Tergantung anaknya kan, anaknya apakah usia PAUD atau usia SD, usia SMP, atau usia menengah atas, atau SMK, atau perguruan tinggi. Tapi kalau kita asumsikan ini anak-anak di bawah 12 tahun misalnya ya, jawaban saya sama dengan jawaban yang pertama. Bagaimana orang tua itu memposisikan diri berperan di dalam sebagai teman belajar, sebagai inspirator, atau mungkin juga bisa juga bisa memberikan dukungan-dukungan yang sifatnya itu misalnya anak itu pengen memperdalam, misalkan dia senang elektronik ya, atau dia senang menjahit atau senang masak. Nah, orang tua itu mesti kemudian ya anak itu ya di kursus ini tuh sehingga dia senang di dalam bidang itu, sehingga dia bisa berpikir lebih kreatif, teamwork, berpikir kritis dan sebagainya. Mungkin kalau untuk yang usia dasar dan usia PAUD nanti Pak Asbi akan lebih dalam lagi. Nah, mungkin kalau saya lebih ke usia menengah atas atau ke kuliah, perannya adalah orang tua jangan sampai mengunci pilihan anak. Orang tua juga harus belajar bagaimana anak akan memilih tempat studi yang akan menentukan langkah masa depannya berdasarkan passion, minat, dan bakat. Tapi juga harus dikonfront lagi dengan apakah daya tampung di prodi itu ada atau tidak. Kadang-kadang kalau dia misalkan bilang minat kedokteran, tapi peminat kedokteran itu kan tinggi sekali, sehingga persaingan tinggi sekali. Nah, bagaimana mengarahkan pada passion-passion yang lain? Sehingga apa? Filosofi do what you love and love what you do, kelak bekerja aja sudah bahagia karena sesuai bidangnya ya, bekerja aja bahagia apalagi digaji, bekerja dengan passion, memahami profesi masa depan itu seperti apa. Nah, ini orang tua akan orang tua harus memainkan peran yang pas sekali ya, sebagai teman, sebagai teman berpikir, atau mungkin juga bisa menjadi berbagi pengalaman, atau membantu mencarikan teman-teman dari teman-temannya orang tua itu untuk yang relevan dengan passion anak, tapi bekerja di profesi yang anak itu ternyata pingin. Orang tua bisa memainkan, mengajak anak itu berkunjung ke rumah orang tersebut untuk mendapatkan exposure lebih awal kalau dia masuk ke prodi itu nanti akan bekerja seperti apa, seenak apa, setidak enak apa, belajarnya itu seberat apa, seberat sekali apa. Meskipun itu berat, tetapi karena passion ternyata menyenangkan dan semakin tertantang. Ya kira-kira begitu ya. Merdeka belajar itu akhirnya harus benar-benar orang itu menjadi, anak itu menjadi orang yang baik sesuai dengan karakter pembelajar, pelajar Pancasila tadi itu.
berpikir kritis, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Intinya itu, sehingga orang tua jangan beranggapan kalau anak sudah punya ijazah pasti sukses, belum tentu. Belum tentu, sehingga pilihan awal itu clear dan targetnya itu pelajar Pancasila itu benar-benar dimanifestasikan secara konkret di dalam kehidupan yang akan sehari-hari yang kelak mereka akan hadapi di masa depan. Mungkin Pak Hasbi untuk pendidikan dasar bisa menambahkan. Baik, silakan Pak Hasbi. Ya, kami persilakan Pak Hasbi. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya pikir yang disampaikan Pak Dirjen sudah sangat komprehensif. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendukung program Merdeka Belajar. Yang pertama sekali adalah bahwa orang tua harus memahami level tumbuh kembang anak, bahwa anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan level kemampuannya. Nah, ketika orang tua sudah mengetahui bagaimana anak mereka bertumbuh dan berkembang, bagaimana level kemampuan anak mereka, maka mereka dapat mulai melaksanakan strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan level tumbuh kembang anak mereka sesuai dengan kemampuan anak yang bersangkutan. Nah, tentu dalam konteks ini diperlukan kompetensi pedagogik dan kompetensi substansi yang cukup memadai dari orang tua, karena pada dasarnya pendidikan itu adalah kontinum pembelajaran dari rumah ke sekolah maupun sebaliknya dari sekolah ke rumah. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah bahwa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara interaktif. Kalau selama ini relasi antara guru dan peserta didik dan orang tua dan peserta didik adalah relasi yang satu arah, maka orang tua harus memberi kesempatan kepada anak untuk belajar secara interaktif. Nah, ini artinya menempatkan anak sebagai subjek pembelajar, bukan sebagai objek di mana orang tua menjejali mereka dengan berbagai pengetahuan yang mungkin tadi oleh Pak Wikan disebutkan tidak diperlukan oleh anak. Kemudian, sangat perlu sekali anak berjejaring untuk belajar bersama dengan peserta didik yang lain. Artinya, pembelajaran saat ini yang terkini adalah pembelajaran berbasis kelompok. Tidak ada satupun anak yang memiliki kemampuan yang lebih dibanding anak yang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas orang tua untuk memastikan anak memiliki jejaring dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah bagaimana agar orang tua mendorong bahwa anak tidak hanya belajar melalui satu media saja. Tadi ada pertanyaan di chat box yang mengatakan bagaimana agar anak tidak bosan. Tentu salah satu strateginya adalah anak tidak hanya belajar melalui satu media. Anak didorong untuk belajar melalui berbagai media dan juga melakukan tugas-tugas proyek bersama teman-temannya agar mereka dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara lebih baik dan dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, inilah beberapa langkah-langkah saya pikir yang dapat mendorong pelaksanaan Merdeka Belajar oleh orang tua. Yang pertama, memahami level kemampuan anak, kemudian mendorong anak untuk meningkatkan level kemampuannya berdasarkan strategi-strategi yang mendorong anak untuk belajar berjejaring dan juga belajar dengan berbagai metode. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wikan dan Pak Hasbi juga. Betul. Jadi kalau sesuai dengan pakarnya, ya, jawaban tuh selesai. Betul sekali. Dan mohon izin Pak Wikan dan Pak Hasbi, sebenarnya ya, kita juga sudah dapat mengakhiri sesi pertemuan ini. Betul. Dan kami berharap bisa mendapatkan pernyataan penutup. Betul, dari Pak Wikan Sakaryo. Oh, pantun penutup aja ya. Betul, Pak. Kami yang deg-degan, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, pantun bapak-bapak ini, pantun standarnya bapak-bapak. Bersama istri terkasih, saya ulang lagi ya, bersama istri terkasih, teh lagi diseduh. Waduh, cakep, Pak. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Hasbi juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesediaan, mendampingi, menyimak, menjawab pertanyaan. Betul juga sekali, Pak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dan juga Pak Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. Kami sangat yakin dan yakin betul dalam konteks ranah yang diamanahkan bahwa pendidikan vokasi dan pendidikan anak usia dini berada di tangan orang yang tepat. Terima kasih, Bapak. Pak Wikan dan Pak Hasbi atas kesediaannya hadir bersama kami semua berbagi semangat dan juga motivasi.
Betul. Terima kasih Pak, sampai berjumpa dan sehat selalu. Salam sehat selalu. Teh Jenab. Iya. Ibu-ibu kita sudah memberikan pertanyaan. Betul. Sudah dapat hadiah. Iya. Pengen tadi ada 3 penanya terpilih juga. Betul. Ya. Pengen lagi. Betul. Nih. Betul. Gimana lagi dong? Nih? Kita baca pantun. Oh, pantun-pantun keren dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sudah hadir pantun-pantunnya. Ini langsung kita akan coba bacakan ya kan. Karena tadi kan sudah sempat dipancing. Pertama dipancing sama Bu Erni tadi memancing. Dengan pantunnya. Pak Wi kan udah berkali-kali buat pantun. Iya. Mas Febi juga sudah. Dari kita cuma satu. Iya, satu. Wah, ini sudah ada nih dari Ibu Dewi Maria Stuti. Ya. Baik. Pergi ke pasar membeli ikan. Cukup. Ikan dimasak, Bunda menjadi hidangan. Wow, enak banget nih pastinya. Tantangan besar dalam pendidikan, mari kita hadapi dengan saling bergandengan. Waduh, luar biasa. Terima kasih Ibu cantik. Keren ya. Pertama. Wah, ada 5 nih. Pantun kedua. Waduh, langsung kita lihat. Pantun kedua ada dari Bu Fitriani Tumirah. Ya. Di Pulau Bangka ada Pulau Lepar. Betul. Tempat wisatanya amatlah seru. Wow. Hari ini DWP Kemenag mengikuti webinar. Insya Allah mendapat ilmu. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih. Karena memang, sudah dapat ilmu. Betul, karena memang untuk peserta kali ini semuanya hadir. Selain dapat ilmu, hadiah juga nih. Ibu Fitri baru mendapat hadiah. Selamat karena Bunda. Juara pantun. Ya. Baik, kita langsung ke pantun ketiga. Iya, ini silakan. Dia. Aku bacakan boleh? Iya, boleh. Pergi ke apotek membeli obat. Aduh. Obat selalu digunakan untuk kesehatan. Iya. Anak-anak tetaplah belajar dengan semangat. Iya. Agar saat pandemi tetap raih pengetahuan. Selamat Ibu Nima De Sulastri. Bukan main kan. Dari obat pandemi kesehatan udah disangkut dan kepengetahuan. Semangat pengetahuannya. Berarti memang benar ya ketika kita mengidekan untuk membuat kuis pantun ya kan. Iya. Luar biasa banyak sekali ini pantun yang masuk sampai susah nih verifikator kita. Betul. Yang verifikasi. Tadi diskusinya panjang juga nih. Betul. Masih banyak waktu sehingga bisa untuk menentukan. Langsung kita ke pantun berikutnya. Iya. Yang terpilih ini dia. Ya, Ibu Dian Nisa Ana Rahmayani. Selamat pagi hari turun gerimis. Wow. Waduh, dingin nih. Dingin. Enaknya minum teh sambil makan yang manis-manis. Mantap. Teringat ada webinar Merdeka Belajar non fantastis. Fantastis. Mari bergabung wahai ibu-ibu yang manis. Tanya nih, ada juga MC-nya manis-manis. Aduh, nama. Saya manis juga enggak apa-apa ya. Sudah dikasih dari gula tadi. Terima kasih Ibu, aduh luar biasa. Betul. Jadi manis-manis semua. Pantun berikut. Wow, ini menjadi penutup yang menarik ya nih. Dari Ibu Fiora, Andika Farah. Ikan patin, ikan hiu. Aduh. I'm nothing without you. Ini ditutup sama pantun yang luar biasa. Kok jadi rasa digombalin saya. Tanpa kita, padahal ini tanpa Merdeka Belajar, maksudnya tanpa materinya gitu. Iya. Baik-baik sudah ada 5 pantun terpilih yang akan mendapatkan hadiah. Betul. Wah, selamat ibu bapak ibu-ibu sekalian ya, pemenang pantun, karena tadi sudah ada hadiah-hadiah lainnya juga. Sudah menebar hadiah. Betul. Di antaranya door prize tadi. Wow, door prize terus sesi 1. Penanya sudah juga pantun juga, tapi jangan khawatir. Tambah lagi. Ini kita terus. Betul. Door prize sesi kedua. Kita akan masuk ke door prize sesi kedua langsung saja. Wah. Baik, jadi ibu-ibu yang masih langsung diputar. Ibu-ibu mungkin ada masih malu-malu. Mungkin ibu-ibu ini keberuntungannya di sini. Apa yang lupa nomor telepon saya berapa ya? Jangan sampai salah memasukkan nomor. Betul. Langsung. Kita lihat. Wow. 8788111. Sekian. Luar biasa. Selamat ibu. Alhamdulillah. Kita yang kedua. Yes. Diputar. Stop. Kita lihat. Waduh, ini remnya tuh udah dari jauh. Waduh.